Anak-anak, berjumpa kembali dengan Pak Ridwan dalam program Gemar Matematika bersama Pak Ridwan. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Anak-anak, Bapak sekarang sedang memakai pakaian dari Nusa Tenggara Barat. Di sana ada rumah khas yang namanya Loka Samawa, rumah panggung yang terbuat dari kayu jati. Nah anak-anak, Bapak sekarang akan menerangkan tentang KPK dan EPB. Kalian sudah lihat kan tayangan tadi, anak-anak? Nih, di toko suprarasional suka mendapatkan kiriman makanan ringan dari penjual yang berbeda. Misalkan, ada pengiriman keripik ubi yang biasa dikirim 24 hari sekali. Ada pengiriman keripik talas dengan lama pengiriman 28 hari sekali. Kapan mereka akan ngirim dalam hari yang bersamaan? Bisa jawab kan? Anak-anak, Bapak akan terangkan dengan konsep matematika nalaria realistik. Penasaran? Baik, perhatikan penjelasan berikut ini. Baik anak-anak, Bapak akan menjelaskan pemahaman konsep tentang KPK dan EPB. Perhatikan penjelasan berikut. Kalian tentu sudah memahami konsep EPB, KPK, dan penggunaan faktorisasi prima. Saat ini, kita akan menghitung EPB dan KPK dengan menggunakan faktorisasi prima. Perhatikan bilangan di bawah ini. 36 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. 48 sama dengan 2 pangkat 4 dikali 3. EPB sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 sama dengan 12. KPK sama dengan 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2 sama dengan 144. Nah perhatikan nih yang sebelahnya. 40 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 5. 60 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. EPB sama dengan 2 pangkat 2 dikali 5 sama dengan 20. KPK sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3 dikali 5 sama dengan 120. Coba anak-anak, bisa tidak kalian menyimpulkan bagaimana mencari EPB dan KPK? Jadi, EPB didapat dari bilangan prima yang sama dengan pangkat terkecil, dan KPK didapat dari bilangan prima yang sama dengan pangkat terbesar dan bilangan prima yang berbeda. Anak-anak, sekarang Bapak akan memberikan soal tentang EPB dan KPK dalam bentuk HOTS atau Higher Order Thinking Skill. Perhatikan soal berikut ini. Berapakah bilangan terbesar yang dapat membagi 26, 39, dan 46 meninggalkan sisa berturut-turut 2, 3, dan 4. Solusi. Informasi. Bilangan terbesar yang membagi 26, 39, dan 46 yang bersisa 2, 3, dan 4 secara berturut-turut. Langkah-langkah. 26 sisa 2 sama dengan 26 dikurang 2 sama dengan 24. 39 sisa 3 sama dengan 39 dikurang 3 sama dengan 36. 46 sisa 4 sama dengan 46 dikurang 4 sama dengan 42. Bilangan terbesar yang dapat membagi 24,
36 dan 42 adalah dengan mencari EPB dari 24, 36, dan 42. 24 faktornya 2 pangkat 3 kali 3. 36 faktornya 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. 42 faktornya 2 kali 3 kali 7. Jadi EPB-nya adalah 2 kali 3 sama dengan 6. Kesimpulan, jadi bilangan yang habis membagi 26, 39, dan 46 dengan meninggalkan sisa berturut-turut 2, 3, dan 4 adalah 6. Jelas ya anak-anak? Jawaban soal tentang kue tadi berapa? Betul, 168 hari. Mudah ya? Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Thank you.